Halo teman-teman, kembali lagi di Megane Channel. Oke, sekarang Megane akan mencoba memberikan tips perihal gacha di Genshin Impact ya. Memang gacha di Genshin Impact sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kaum F2P. Karena rate up untuk game ini lumayan cukup kecil, teman-teman. Sebelumnya Megane pernah membahas tentang tips gacha di Azure Lane berdasarkan hasil pemikiran dari Megane sendiri ya. Memang yang namanya game gacha murni hoki dari setiap pemainnya dan semuanya sudah diatur oleh RNG juga. Cuma nggak ada salahnya juga untuk melakukan sebuah trik atau menerapkan mitos yang sudah ada. Siapa tahu peluang kita dapetin karakter bintang 5 semakin besar ya kan? Oke, di sini Megane sudah memainkan Genshin Impact sudah 2 bulan ya. Seperti yang teman-teman lihat, Megane sudah memiliki 7 karakter bintang 5 di akun ini. Sebenarnya sudah 8 sih, cuma untuk satunya ini dupenya Kiki. Lalu Megane juga memiliki satu weapon bintang 5 juga. Memang untuk weapon Megane jarang banget gacha sih, karena menurut Megane bintang 4 aja sudah lebih dari cukup untuk bisa survive di map tertentu. Oke, di sini Megane murni F2P ya, nggak pernah sama sekali top up. Lalu apa yang membuat Megane bisa hoki seperti ini? Mungkin ini ada kaitannya dengan tips atau mitos yang Megane terapkan sampai sekarang ya. Mitos-mitos ini sering Megane lakukan ketika akan melakukan ritual gacha dengan harapan untuk meningkatkan peluang mendapatkan karakter bintang 5-nya, teman-teman. Lalu apa saja sih mitos tersebut? Oke, sebelum membahas lebih lanjut, sekali lagi Megane peringatkan ya, ini hanya sugesti aja. Mau diterapkan atau enggak itu terserah teman-teman juga sih. Oke, yang pertama Megane lakukan biasanya adalah mengganti foto profil dengan Lumine ya. Ini karakter default bintang 5. Cara ini sendiri Megane yakini agar sistem mengira kita tidak memiliki karakter bintang 5 yang selain Lumine ya. Sehingga MiHoYo akan lebih dermawan memberikan meteor warna kuningnya, teman-teman. Itu mungkin harapannya, tapi realitanya nggak ada yang tahu ya. Lalu mitos yang kedua, Megane merubah susunan line up yang sementara menggunakan karakter bintang 4, teman-teman. Apa saja boleh, yang penting karakter bintang 4. Hampir sama seperti tadi, cara ini adalah agar sistem mengira kita adalah player ampas yang tidak memiliki karakter bintang 5. Oke, jika cara ini sudah terpenuhi, selanjutnya adalah kita gacakan langsung, teman-teman. Untuk para pemain Genshin Impact sendiri memiliki banyak tempat favorit ketika gacha ya. Karena mereka meyakini gacha di tempat tertentu akan memberikan peluang hoki yang lebih tinggi. Demikian juga Megane yang meyakini gacha di patung Venti membuat peluang mendapatkan bintang 5 menjadi lebih besar, teman-teman. Lalu apa saja tempat yang sering dilakukan untuk melakukan ritual pesugihan? Gacha maksudnya. Sebenarnya ada banyak tempat sih. Misalnya aja di pohon besar yang ada di Mondstadt. Lalu ada katedral, batu melayang di langit, dan lain sebagainya. Cuma untuk Megane lebih pro ke patung Venti ya. Bahkan ada juga yang gacha di titiknya Venti, waduh. Oke, kalau teman-teman sudah berada di patung Venti, lebih tepatnya di bagian telapak tangan. Biasanya setelah itu Megane mengatur jamnya ke pukul 6 pagi ya. Dan kalau bisa teman-teman gacha dilakukan saat pagi juga ya, di real life. Lebih bagus lagi kalau habis bangun tidur, teman-teman. Siapa tahu abis mimpiin dapetin bintang 5 malah jadi kenyataan ya. Dan sisanya tinggal gacha aja, nggak ada trik lain. Oke, itu mungkin beberapa ritual gacha yang bisa Megane lakukan ya. Mau teman-teman percaya atau enggak itu terserah ya. Megane saat ini memainkan 2 akun dan beruntungnya 2 akun ini lumayan hoki. Semua dengan meratkan mitos ini, teman-teman. Memang nggak ada yang pasti soal gacha, tapi kalau ada peluang 1% untuk mendapatkan bintang 5, kenapa nggak kita coba lakukan ya? Oke teman-teman, itu saja mungkin ritual gacha yang selalu Megane lakukan. Sampai jumpa di next video. Jane.